Jajaran Damkar DKI Jakarta turut membantu proses pemadaman kebakaran pada Gudang Amunisi Daerah atau Gudmurah Kodam Jaya di Kabupaten Bogor pada Sabtu 30 Maret 2024. Dalam proses pemadaman tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkamat DKI Jakarta mengerahkan 13 unit mobil pompa berikut 40 personil. Selain unit mobil pompa, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga mengerahkan 2 unit robot pemadam kebakaran untuk mencari titik api yang dikendalikan dari jarak jauh dengan sistem remote. Saat tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman, jajaran Damkar DKI Jakarta mendapati bahwa tumpukan amunisi kedaluwarsa di gudang 6 sudah hampir nyaris rata dengan tanah. Butuh waktu bagi jajaran Damkar DKI Jakarta, Damkar Kabupaten Bogor, Damkar Kota Bekasi, dan pihak TNI untuk melakukan pemadaman pada gudang amunisi karena saat awal kejadian sempat terjadi ledakan. Namun berkat kerja keras seluruh petugas gabungan, kebakaran pada gudang amunisi yang terjadi pada Sabtu malam tersebut dapat dipadamkan pada Minggu 31 Maret pagi. Mudah-mudahan tadi menambah keberanian bapak sekalian, minimal ada pengalaman, ya. Ada pengalaman. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya sehingga kita berjibaku dan ya proses dengan kita selesaikan nanti kita pukul 8.15 kita akan selesai. Kalau memang dari semalam tadi pagi itu sampai masih di angka 85 derajat, alhamdulillah sudah kita turunkan sampai aman. Jadi alhamdulillah tadi dari ASOK juga percaya Pak Adiansyah kalau menyatakan selesai. Kalau tadi kondisi dari gudang 6 seperti apa Pak, gambarnya rata mana? Kalau kondisi gudang 6 sebenarnya kita datang itu sebenarnya sudah hampir rata ya, artinya rata tumpukannya itu di dalam itu tidak terlalu sedikit. Namun ada bagian mortir yang masih tertimpa oleh kerugian tembok, tembok pagar bangunan itu sendiri. Sehingga dalamnya itu masih terdapat panas yang bisa menyebabkan suatu ledakan kembali. Nah, kita di situ berusaha untuk melakukan pendinginan terus-menerus sampai kita tidak berhasil mengangkat daripada puing itu sendiri karena harus dengan peralatan yang lebih yang lain tidak dengan orang. Alhamdulillah dengan cermat. Ya proses pendinginan kita selesaikan tadi itu kita pukul 8.15 kita akan selesai karena memang sedang dari semalam tadi pagi itu sampai masih di angka 85 derajat. Alhamdulillah sudah kita turunkan sampai aman. Jadi alhamdulillah tadi dari ASOK juga kolonelnya Pak Adiansyah kolonel menyatakan selesai. Kalau tadi kondisi dari gudang 6 seperti apa Pak, gambarnya rata mana? Kalau kondisi gudang 6 sebenarnya kita datang itu sebenarnya sudah hampir rata ya, artinya rata tumpukannya itu di dalam itu tidak terlalu sedikit, namun ada bagian mortir yang masih tertimpa oleh kerugiannya tembok, tembok pagar bangunan itu sendiri. Sehingga dalamnya itu masih terdapat panas yang bisa menyebabkan suatu ledakan kembali. Nah, kita di situ berusaha untuk melakukan pendinginan terus-menerus sampai kita tidak berhasil mengangkat daripada puing itu sendiri karena harus dengan peralatan yang lebih yang lain tidak dengan orang. Alhamdulillah dengan cermat masih ada ledakan sehingga Damkar tidak diizinkan untuk masuk. Tapi setelah menyatakan tidak ada ledakan dan sudah mulai bisa masuk, baru kita masuk untuk pendinginan. Pendinginan lamanya juga lumayan ya. Dari malam itu kita mematikan yang gudang 5 itu sedang pendinginan, gudang 6 juga kita lakukan pemadaman. Alhamdulillah gudang 6 itu dari jam 1 ya. Kurang lebih jam 1 itu jam 8 pendinginan, jam yang cukup lama sampai pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.